Aku dah cakap Brazil mesti menang tu. Tak percaya. Tapi kau cakap 3-0 kan tadi? 3-0. Okay, dia menang 4-1. Kalau 4 tolak 1 sama kat 3-0 kan? So aku punya prediction boleh kira betul lah. Tapi nasib nasib baik tadi Fred punya goal tu, offside tu. Nasib baik. Offside aku tu. Tak apa suka Fred, tapi hari ni rezeki dia baik. Dia score lah walaupun offside. Yeah. Tapi nasib baik menang. Dan Brazil merupakan juara kumpulan A. Dan bermerti dia akan jumpa naib juara kumpulan B, yakni Chile. Chile. Nasib baik dia tak jumpa Belanda. So, kalau dengan Chile, berapa pula kau rasa ramalan kau? Aku sangkakan buat Chile bukan calang-calang kumpulan. Menang 2-0 ah. Aku rasa akan menang 2-0. Tak pun 2-1 ah. Betul lah. Aku akan kata Brazil kalah agak macam tu pula. Tak, Brazil menang. Tuan rumah dia ada lain macam sikit lah hantu dia. Sebab tu lah dia kalah dengan Uruguay pada tahun 30-an lah. Itu dulu. Sekarang lain. Kau tahu Neymar main macam ni.